Dua satu. Ya, coba tadi mesti. Apa jalan jalan tu? Anjir, ya, bro. Anjir. Oh, anjir. So, awak dua orang ni nak buat apa? Kami datang nak interview. Sudah saya cakap. Dengan kata, boy, Encik cari kerja seorang. Seorang je, ya? Seorang ke? Dua lah. Entahlah, tapi dia tulis satu je. Dua lah, tak tergoda ke dengan saya? Baiklah, saya kata dia. Jaga sikit maruh tu. Ya, saya tak ada maruh. Dia ni live, ni live. Okey. Kita mulakan. Saya nak tulis seorang je antara awak diorang ni. So, saya akan pilih. Pada kan 5-5 awak? Dia tak ada 5 pun. Saya seorang je yang ada 5. Saya tak pasti. Saya ada 5. Oh. Bagus, bagus. Saya rasa. Tak. Pasti. Ha? Masa sekolah menengah tak ada kelakian. Alah, takat tu bos. Apa bos? Eh, tengoklah bawah tu. Pakar menarik, menggoda lelaki dan wanita di luar-luar. Hebat ya, hebat. Saya boleh tarik customer untuk bos. Ya, ya, right, ya, right. Ni, tak ada kelakian ni. Sekarang dah ada tu. Sekarang? Saya malas nak keluar, bos. Lagi, cakap. Nama tak tanya, nama pun tak tanya. Okey. Apa kan nama awak? Saya kan. Mas saya Zahid. Ada mana pergi? Air. Oh, air. Kek nama tu. Kita kek tu. Nama kamu pula. Saya. Segal lo. Malu lah cik. Sopok lagi. Okay. Cengeng kan? Nama saya Ponel. Dulu saya duduk negau kat belakang Tani Street. Ya. Sekali depa balas dapat 50. Depa cungkok pungku bulu pungkok saya tinggal 5 kubang. Ni anak jadi kerja baik lah dah ni. Imadi bila saya. Boleh Islam kan dekat demo orang kafe sini. Allah. Wei kau hajar siapa orang kafiak? Anak mampu ya bos. Cukup. Ni apa hangi ni? Saya ada banyak. Banyak apa? Cerita macam ni. Kerja-kerja ni untuk orang perempuan saja. Ha, saya lah yang layak. Apa bos? Tiba tengok kelakian awak tu. Nak tengok ke? Malam. Malam. Malam tak pergi. Malam, malam. Untuk perempuan saja. Tapi tidak L. P tak tulis. Ha. Saya bawa tidak L. Untuk perempuan yang ada rasa L. Kena lelaki? Perempuan ada rasa P. Oh. L lelaki. Kena LP? Besar. Aku rasa dia ni gila set kot, dia perempuan. Aku pun rasa dia gila set lah. Apa yang kamu orang cakap ni? Tak ada apa-apa, cuma kami kata cantik, perempuan cantik. Lepas tu kami kata bos handsome. Cukup budak lagi haji. Dah kerja lah ke? Dia dah esok dah siap kerja, okey bro Roger? Saya je ke dia? Dia tak payahlah, dia semak je. Puji dulu. Ya Allah bos, bos handsome lah. Tadi kami diorang kata bos lelaki perempuan. Dia kata bukan saya. Saya kata bos handsome. Next. Sampai hati. Please rayu. Bos, saya tengah cakap bos. Saya tengah cakap. Saya balik dulu je. Saya tahu bos memang selang dengan dia. Okay. Tengah.